Kita coba. Wow. What? Apa ini? Halo semuanya, kembali lagi di channel Bang Dos. Dan kali ini saya akan nyobain game GirlsWarZ. Jadi ini game dimana anak-anak sekolah yang semuanya itu perempuan berjuang untuk melawan zombie. Jadi ini bisa dilihat sendiri, ada yang bawa sniper, ada yang bawa machine gun, shotgun sama revolver. Nah, sekilas tutorial tadi saya mainkan menarik banget gamenya, menyenangkan tapi aneh, unik ya. Ada messengernya juga, kadang ada chat gitu dari temennya. Nah, terus mereka ngasih reward gitu, dan mereka juga punya grup. Oke, langsung aja ke battlenya ya. Jadi biar kalian tahu kayak apa sih battlenya. Nah, jadi kayak gini, mereka otomatis nyerang sendiri, kita bisa pilih auto skill atau enggak. Nah, jadi mereka itu punya peluru masing-masing. Kalau pelurunya ini habis, maka mereka akan back. Cuman di sini ada skill yang bisa dipakai. Setiap karakter punya skill yang berbeda. Nah, ini ada chat, jadi mereka chatting banyak banget, dan saya tinggal collect gitu aja. Jadi kalau pelurunya sudah habis, mereka akan kembali untuk restock peluru lagi. Zombinya lucu-lucu juga ya, apalagi karakter-karakternya ini lucu-lucu. Nah, jadi buat kalian yang lagi bingung mau main game apa ya sekarang ya, atau kalian lagi males main game-game yang serius, yang grinding, yang levelingnya makan waktu banyak, ya ini bisalah dijadiin satu alternatif untuk game pengisi waktu luang. Oke, di sini kalau kita lihat sini wave-nya sudah wave 37 ya. Jadi mereka nge-push terus, bertahan terus di wave itu. Kemudian kalau diperhatikan dari tadi dapat koin SS student ticket. Wow. Oke, bentar lagi pelurunya mereka habis dua-duanya. Oke, retreat super spesial 15 hari check-in. Jadi di yang ke-15 ini bakalan dapat spesial kostum student ticket. Wow. Bang Dos High School. Wow. Oke, ini grup dari sekolah itu. Di sini saya dapat grade S student ticket, call student sama cool. You can summon student. Oke. Okay. Kemudian di sini saya dapat satu tiket grade S. Kita coba. Wow, dapat Leona E. Upgrade limitnya triple S, yes. Gunnya juga bisa beli ya. Oke. Collect semua. Tadi saya baru dapat Leona. Leona mana Leona? Oke, Leona masuk. Oke, Leona jadi backup. Oke, kita sudah punya tim yang baru. Pistol atau sniper? Oke, kita belikan. D. Ganti lagi. C. Oke, B. Oke, Leona, kamu pakai senjata ini, mantap. Auto skillnya ngawur. Skillnya Leona mantap. Ini kuat banget zombie yang ini ya. Excellent. Ngesot, zombie ngesot. Event. What? Apa ini? Nggak ngerti lah, nggak ngerti. Nggak tahu lah apa barusan. Jadi sniper itu pelurunya terlalu sedikit ya. Jadi Leona tadi pulang awal. Jadi yang lainnya belum pulang, dia pulang duluan. Padahal kita nggak mau kayak gitu. Jadi kita akan kasih dia pistol, kita exchange sampai dapat yang lebih bagus. Saya nggak mau B, saya nggak mau B. Oke, A, enggak. US. Kayaknya dia nggak akan turun ya, nggak tahu ya. Coba ya. Enggak, dia nggak akan turun. Oh, jadi di exchange itu terus-terusan akan naik. Jadi nggak akan turun. Wow, mantap. Kemudian tadi kalau nggak salah ada yang pakai automatic rival juga. Nah, ini akan saya exchange sampai
dapat yang triple S. Terus nutup. Terus sampai dapat triple S. Triple S. Collect. Oh, nutut, masih nutut. Triple S, collect. Terus kita coba yang tadi kan ada nih, transit line. Kita coba, first rewardnya red gem 40. Oke. Oh, kalau transit line itu gini. Jadi sekali satu per wave ya. Mereka juga bisa ngelemparin. Wow. Oke, kita auto equip dulu, baru kita team formation, auto placement, Miranda W, kita kirim ke dorm. Kita dapat satu tiket. Dan yang DD ini kita kirim semua ke dorm. Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu gameplay GirlsWarZ-nya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.